Pemirsa, debat antara pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah di depan mata. Debat pertama yang akan diselenggarakan malam nanti menuai dukungan dari keluarga masing-masing pasangan calon. Salah satunya seperti yang diberikan anak kelima calon wakil presiden nomor urut 1 Oki Shauki. Selalu semangat, ya. Kalau semangat sudah, itu supaya selalu semangat dan tambah semangat. Terus dia juga doa ya. Keluarga, ya harapannya beliau bisa bukan hanya maksimal tapi juga sangat-sangat maksimal. Karena dan ini jadi hal yang penting juga untuk juga orang juga supaya lebih mengenal apa yang menjadi visi misinya juga beliau. Istirahat ya cukup karena itu kan butuh konsentrasi yang sangat tinggi ya sangat tinggi juga ya ya menguatkan tadi materi-materinya mungkin ya situ ya selain itu saya yakin beliau kan sudah memang apa ya memang sudah dunianya memang sudah biasa sebetulnya. Jadi kalau beliau basul masail pun kita nggak pernah khawatir loh. Saya juga sebetulnya diminta mendamping ke sana, tapi teman-teman di relawan, santri-santri beliau ini juga kelihatannya karena nggak bisa ikut ke sana harus nobar, jadi kita mengadakan doa bersama dan nobar.